Sebanyak 314 premis dan bangunan di Negeri Sembilan diberi notis arahan bagi menjalankan penyelenggaraan berkaitan aspek keselamatan kerana terdedah kepada risiko kebakaran tahun lalu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan Nur Azam Khamis berkata, notis itu membabitkan 500 pemeriksaan yang dibuat dengan 143 daripadanya dilakukan ketika musim perayaan. Beliau berkata pada sidang media selepas menjalankan pemeriksaan kebakaran sempena Tahun Baru China di Pusat Beli Belah Ion Nilai pada Selasa. Menurut Nur Azam, 359 premis juga dikenal pasti perlu mendapatkan sijil perakuan bomba untuk beroperasi sepanjang tahun, membabitkan pasar raya, kilang, hotel, rumah ibadat, sekolah dan bangunan kerajaan. Dan penjara tidak lebih 5 tahun.